nanti teman-teman di rumah makan apa coba kalau kamu habisin semua? Shh, berisik banget deh kamu, Tan. Ganggu aku lagi makan aja nih. Ya ampun, kamu ini sungguh terlalu. Jangan makan terus dong, nanti makin gemuk kayak dolpino loh. Enak aja kamu, Tan. Sebanyak apapun aku makan, tubuhku tetap langsing gini kok. Karena kalau aku kegendutan, aku jadi kurang gesit saat terbang. Sehingga akan mudah dimangsa oleh burung predator. Otan harus cari cara nih untuk mengusir mereka. Aha, itu ada paman membawa orang-orangan sawah. Ide bagus, paman. Ayo kita pasang di tengah-tengah sawah. Oh ya teman, masyarakat Jawa Barat biasa menyebut orang-orangan sawah dengan sebutan bebegik. Oke paman, pasangnya rapi ya. Ada-ada aja deh, pakai baju batik segala nih. Udah kayak mau ke kondangan aja. Sekarang malah dipasang jubah bersayap gitu. Hati-hati terbang bebegiknya, paman. Teman, bebegik ini berfungsi untuk mengusir burung-burung pengganggu sawah paman petani. Semoga saja ini bisa mengurangi serangan burung cilik itu. Kalian sudah kenal belum dengan si mungil ini? Gimana sih? Tak kenal maka tak sayang loh. Makanya kita kenalan sama mereka dulu ya. Ya, benar banget teman. Sobat Otan ini adalah burung pipit. Tapi masyarakat Pasundan biasa menyebutnya burung piit. Walaupun tubuhnya kecil dan imut, tapi dia ini termasuk musuh paman petani, teman. Tan, jangan ngomong gitu dong. Kesannya aku jahat banget deh. Ini kan demi kelangsungan hidupku. Iya juga sih, Sob. Kalau kamu sendiri mah nggak apa-apa. Tapi kamu kan burung komunal. Jadi banyak banget tuh temanmu yang ikutan makan. Teman, sebagai burung pemakan biji-bijian, piit memiliki paruh yang cukup kuat dan runcing. Fungsinya untuk memakan biji padi yang cukup keras. Selain itu, burung pipit mempunyai kaki yang sangat ramping untuk mencengkeram dahan yang kecil. Dan dia juga mengatur pernapasannya sama seperti burung lain saat terbang, agar bisa tetap menjaga keseimbangannya. Udah kayak ninja aja nih. Bisa jurus meringankan tubuh. Teman, kalian tahu di mana tempat tinggal si burung pipit? Gak mungkin ngekos ya. Si mungil ini biasa tinggal tidak jauh dari persawahan kok. Tepatnya di pepohonan seperti ini. Itu dia sarang si piit, teman. Sarangnya terbuat dari rerumputan kering dan ranting-ranting pohon yang disusun rapi. Keren ya karya arsitek cilik ini. Teman, sarangnya ini biasa ia gunakan untuk berlindung dari hujan dan terik matahari. Bukan cuma itu aja sih, burung pipit juga akan menyimpan telur-telurnya di sarang. Indukan dewasa yang sudah berusia 7 bulan sudah bisa menghasilkan telur 3 hingga 8 butir loh.
ukurannya kira-kira sepertiga dari ukuran telur ayam. Selama 14 hari, Mama dan Papa Piit akan secara bergantian mengerami telurnya. Dan, taraaa! Ini dia nih baby burung pipitnya, teman. Gemesin banget ya mereka. 11-12 ya sama Otan. Tan, awas ya. Kamu jangan berani-berani mengganggu anakku. Aku gak akan segan-segan melawanmu loh. Iya, Sob. Otan janji gak akan ganggu kok. Gak mungkin lah Otan ganggu baby-baby imut ini. Tan, kamu bantu aku menjaga sarang ini ya. Aku takut predator seperti ular atau elang mendekati sarangku. Oh ya, Tan. Setiap jam aku akan memberi makan anak-anakku. Sebagai persediaan, aku menyimpan makanan untuk anak-anakku di tembolokku. Jadi, aku dapat dengan mudah memberi makan ke anakku. Pelan-pelan aja ya, Sob. Jangan sampai anakmu tersedak. Loh. Baby Piit ini kok gak ada orang tuanya sih? Dari tadi belum dapat makan tuh. Sungguh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Waduh. Semut-semut kecil ini mau pada kemana? Jangan, Sob. Tolong kalian jangan tega seperti itu. Hush. Jangan mendekat ke sarang itu, Sob. Tinggal terlalu lama oleh mama papanya. Akibatnya menjadi santapan si semut-semut kecil ini, teman. Aduh. Kasian banget sih nasibmu, nak. Otan gak